Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sailor seputar dunia pertanian. Nah, jangan lupa tinggalkan subrek, nyalakan loncengnya lur. Subrek, nyalakan loncengnya. Biar tidak ketinggalan informasi berikutnya lur. Oke, pada kesempatan kali ini di depan saya ini kita lihat tanaman teladak, apa ya bahasanya istilahnya. Di daerah saya itu teladak, sedaer, yes, macam-macam lur ya. Di daerah masing-masing ya belum tahu apa namanya. Kalau monggo silakan di komentar tulis nama di masing-masing daerah namanya itu tanaman apa lur. Ini saya sedikit mereviewnya lur ya. Jadi tanamannya itu seperti ini lur. Seperti ini lur. Ini biasanya ini dibuat sayuran lur ya. Itu enak sekali lur. Seger. Jadi hidupnya itu di air lur, tergantung pada air. Kalau ada tanahnya itu teladak itu enggak bagus lur ya. Bagusnya itu seperti ini lur ya. Jadi airnya itu sama pasir lur, air dan pasir lur ya. Kalau ada tanahnya biasanya itu enggak bagus lur. Jadi kalau ada tanahnya terus kayak di sana lur ya, kayak di sana itu tumbuhannya enggak begitu sebagus yang di sini lur. Karena yang di sini tuh bagus sekali lur. Wah, ini lur. Ini lur. Seger lur, waduh dijangan enak ini lur. Kita sana nih, ini masih kecil lur. Ikan-ikannya banyak sekali lur, ikan-ikannya, ikan wader. Wah. Oke, yang di sini ini siap panen lur. Jadi tanamannya kayak tadi. Ini depan sana itu siap panen. Seminggu lagi itu siap panen lur ya. Tanamannya kayak yes kayak tadi lur ya. Jadi agak luas. Kalau ini terkena panas itu bagus lur. Jadi kalau terkena panas dan tidak ada tanahnya, jadi air sama pasir ya, air dan pasir itu bagus sekali lur. Kalau di sana yang terkena tidak terkena matahari secara langsung itu tidak bagus yang sebelah sana, dan ada tanahnya di sana lur, ada lumpurnya. Nah, itu juga nggak bagus lur. Kalau di sini pasir dan juga air, kalau nggak ada airnya nggak hidup lur ya, karena ini tanaman menggantungkan air lur. Oke lur, mungkin terus saja sedikit review tanaman apa ya, teladak atau sedair lur ya. Jangan lupa tinggalkan subscribe kalau video ini bermanfaat atau sedikit memberikan informasi lur ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.